Ini kayaknya dia homo juga dia nih. Apa? Coba ya. Dia tuh sengkong di bang pagi. Senengnya Adlin dan Valdi diundang ke acara bukber yang sampai baru-baru ini acara tersebut masih berlangsung seru-seruan di acara Leslar tersebut. Ya, terlihat Valdi berjoget riang gembira di game yang diadakan di acara Leslar tersebut. Tentu hal itu menunjukkan betapa seneng dan demennya mereka berdua bisa hadir di acara Leslar, guys. Puasa, berbuka puasa untuk yang muslim. Banyak pas yang pertama, mempertanyakan umur, memperluas rezeki. Rip. Ya, anak kabar lu, Rip? Alhamdulillah. Hah? Baik. Kedan. Mana Kedan? Coba liatin HP-nya dulu, Kedan. Aduh, udah ganti aja. Memang luar biasa Kedan kita saat ini. Bagus aja Ana. Oke, baiklah Lesla, sebagai orang lama atau sebagai orang baru? Aduh. Ini orang lama atau orang baru? Baru. Pak, kita enggak janjian nih kan Pak ya kan? Pak Per, makasih banyak Pak Per. Sehat selalu Pak Per. Baik. Habis lipat, pindah ke lu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, memang terjadi kesalahpahaman dan ketidaknyamanan pada diri fan Leslar dan tentunya pada Adlin sendiri dan Valdi saat meninggalkan tim Leslar. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Rizky Brar saat dia dijadikan bintang tamu di channel YouTube Abdul Yusman. Dan setelah kita telusuri dan simak, nyatanya setelah hengkang dari tim Leslar, rupanya keduanya baik Adlin maupun Valdi langsung pindah haluan dan bekerja pada PS Glomet yang bosnya adalah Putra Siregar. Tentu hal tersebut masih ingat, teringat ya, masih membekas di benak dan hati kita sekalian. Namun di momen di bulan puasa ini, rupanya hal tersebut, ketidaknyamanan, ketidak ya harmonisan yang tercipta sebelumnya, akhirnya kembali baik-baik saja, walaupun sebagian fan masih menganggap mereka berdua adalah aji mumpung. Namun bagi Lesti dan Bilar, mereka terus progres maju ke depan, menatap hari esok yang lebih cerah tentunya dengan tetap berkarya. Ya, semoga mereka berdua pun juga, Adlin dan Valdi, bisa sukses ya. Dan begitupun Rizky Bila dan Lesti tambah sukses dengan karir mereka. Tentulah itulah harapan kita sekarang, dan melihat momen di malam hari ini, kita semua pada senang berarti bersama Lesti dan Bila yang tetap menjunjung rasa persahabatan, walau di awal Rizky Bilar sendiri merasa kurang nyaman saat ditinggalkan oleh sahabatnya. Namun
seiring waktu yang terus berjalan dan progres tentunya harus tetap dilakukan, akhirnya mereka kini sudah bisa move on satu sama lain. Artinya guys ya, hubungan mereka makin baik dan emang sebelumnya tidak pernah tidak baik, selalu baik. Namun dengan diundangnya bukber dan begitu menikmatinya Valdi dan yang namanya Adeline Rame, tentu hal itu menarik perhatian kita sekalian. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.